Program sosialisasi pemahaman gender ini dilaksanakan agar masyarakat paham tentang isu dan permasalahan gender di masyarakat, terutama peran perempuan dalam pembangunan desa. Isu gender sendiri menyangkut masalah ketidakadilan yang menimpa baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, dalam kasus ketidakadilan banyak menimpa para kaum perempuan yang dialaminya baik di rumah, tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Unsur penting yang menyebabkan timbulnya isu gender adalah hubungan gender timpang konsekuensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses, manfaat, keikutsertaan dalam memutuskan sesuatu permasalahan, serta penguasaan terhadap sumber-sumber permasalahan yang muncul. Hak dan kewajiban tadi apakah hanya di dalam rumah tangga? Tidak, tapi di ranah masyarakat, sosial, dan juga di ranah publik. Bahasa kerennya publik itu intinya cuma masyarakat sekitar gitu, Bu. Terus yang ini nih yang agak implementasi PUK dari desa. Kemudian pengarusutamaan dilakukan pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi. Nah, daya ungkit tinggi itu maksudnya yang dampaknya itu langsung bisa mensejahterakan masyarakat Banjarjo. Peternakan, pertanian. Nah, bagaimana kemudian dana desa tadi sebaik mungkin dikelola itu untuk mendukung tadi sektor ekonomi di bidang pertanian dan peternakan. Mungkin lahannya luas, masih bisa digunakan untuk optimalisasi peternakan dan pertanian, bisa menyedot bisa memasukkan banyak tenaga kerja muda di desa Banjarjo daripada mungkin harus pergi keluar kota atau keluar daerah. Nah, maka yang memiliki daya ungkit besar tadi itu yang harus lebih diutamakan di dalam pendanaan desa. Sektor fisik mungkin penting, tetapi seringkali kemudian pembangunan itu karena bangun, namanya pembangunan kemudian seringkali dimaknai sebagai pembangunan itu harus beli semen, besi, pasir, dan lain sebagainya, yang sifatnya pembangunan fisik. Padahal pembangunan itu tidak hanya dari segi fisik, gitu. Nah, kira-kira nek pembangunan fisik, kira-kira 900 juta dana desa Banjarjo itu 70%-nya untuk membangun jalan atau gedung yang magrong-magrong, kemudian fasilitas desanya lengkap semuanya. Nah, tapi pembangunan yang sifatnya sosial kemasyarakatannya dikurangi atau ditinggalkan, kesehatan. Kira-kira lama-lama perkembangan desanya kira-kira akan lebih maju atau lebih lambat? Lebih lambat. Karena pembangunan sifatnya fisik, walaupun itu penting, tetapi dia itu lama-lama kan akan mengalami kerusakan, mengalami habis ya Pak ya. Bahkan kalau masyarakatnya tidak bisa menggunakan itu dengan baik, akhirnya mengmospro atau mubazir, ya kan, tidak digunakan. Tapi kalau yang dibangun itu adalah sumber daya manusianya, pendidikannya, kesehatannya, ekonominya, kira-kira walaupun desanya itu, mohon maaf, sebelumnya tertinggal, tapi karena yang dibangun itu adalah SDM-nya, kemudian pendidikannya lebih tinggi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian kesehatannya terjamin. Lama-lama pembangunan desanya maju atau tidak? Maju, karena biasanya mau tidak mau kemudian akan mikiri desa nih, kira-kira desa itu kurang apa. Ketika ditarik sumbangan, kemudian bisa nyumbang lebih besar. Nah, itu yang kemudian penting, bahwa yang dibangun, yang didanai dari dana desa itu yang memiliki daya ungkit tinggi. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus memastikan ketika diundang di Musrengbang, Bapak Ibu sekalian mengusulkan program yang itu kira-kira bisa memberikan daya ungkit atau mempercepat kesejahteraan desa Banjarjo. Tentang gender, terutama di desa Banjarjo, saya kira sudah baik itu di desa, itu sudah menyelenggarakan hal gender, hanya mungkin sampai saat ini yang belum ada itu tentang difabel. Dan bahkan untuk fasilitasnya, fasilitas untuk pendidikan dan sebagainya itu kan masih jauh, sehingga dari kesadaran orang tua itu masih rendah. Tujuannya kita mendorong partisipasi masyarakat khususnya
laki-laki maupun perempuan di perencanaan dan penganggaran di desa. Itu yang ingin kita dorong. Sehingga nanti program-program di desa itu bisa responsif gender, bisa mengatasi isu-isu gender yang ada di masyarakat. Harapan kami tentu saja nanti ketika proses perencanaan, kemudian penganggaran yang ada di desa, semuanya bisa terlibat, baik itu laki-laki, perempuan, bisa melibatkan anak-anak, bisa melibatkan difabel, kemudian lansia, apa kebutuhan mereka bisa direspon dari perencanaan. Masyarakat kini diharapkan bisa lebih memahami tentang gender melalui ciri khasnya. Ciri khas gender antara lain dapat berubah atau dipertukarkan tergantung budaya masing-masing, berbeda antara kelompok masyarakat, ditentukan oleh masyarakat, dan non-kodrati. Anggapan saya ya, setelah saya mengikuti ini, saya pengen dari masing-masing padukuan ini bisa tersosialisasi tentang ini. Karena ini kan yang hadir semua dusun ada. Harapan saya mungkin ini jangan sampai yang tahu ini yang hadir ini saja, semua warga, masyarakat biar tahu gitu, semua warga biar tahu, jadi biar tahu betul tentang gender itu apa, antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana gitu, biar semua tahu. Dengan diadakannya sosialisasi ini, warga berharap agar program seperti ini diadakan secara rutin oleh DP3AP2 supaya pemahaman masyarakat tentang isu gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa mendorong gerakan desa menuju desa yang lebih sejahtera. Warga juga berharap agar sosialisasi ini sampai ke dusun bahkan ke tingkat RT. Sehingga pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender lebih merata.